saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, sarapan bagi kita kali ini adalah taubat. Siapa di antara kita yang tidak butuh taubat? Karena manusia senantiasa berbuat salah dan dosa. Siang berbuat dosa, malam berbuat dosa. Maka sebelum nafas sampai di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat, bertaubatlah dari segala dosa. Bagaimana sih caranya taubat? Cara agar kita bertaubat tidak cukup hanya dengan istighfar, tidak cukup dengan mengatakan taubat, taubat, tidak cukup seperti itu. Tapi para ulama diantaranya Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin menjelaskan, syarat taubat yang pertama harus meninggalkan dosa. Tinggalkan dosa yang pernah kita lakukan. Itu syarat pertama untuk bertaubat. Yang kedua, hendaknya menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukan. Apalah artinya kita sudah meninggalkan dosa tetapi tidak menyesal, terbukti masih menceritakan dosa-dosa yang pernah dilakukan dan bangga dengan dosa yang pernah dikerjakan, maka itu tanda dia belum menyesal. Orang yang menyesal, hendaknya dia sedih atas dosa yang pernah dia lakukan, dia malu, dia tutupi dosanya, dia tidak ceritakan. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi, walaupun kadang terjatuh, tetapi dia punya niat untuk tidak mengulang. Dan yang keempat, apabila dosanya berkaitan dengan hak anak Adam, yaitu dengan sesama manusia, tidak cukup dengan tiga syarat yang disebutkan, dia harus mengembalikan hak saudaranya. Apabila hutang misalnya kita tidak bayar, itu dosa. Jangankan tidak bayar, menunda-nunda pembayaran hutang saja termasuk zalim. Sebagaimana Nabi mengatakan, matlul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah zalim. Maka syaratnya yang keempat, dia harus mengembalikan hak orang. Apabila pernah dia mencuri, maka dia harus mengembalikan barang curiannya. Kalau dia pernah menipu, maka dia harus mengembalikan hak saudaranya. Apabila tidak, nanti akan dikisos, akan dihisab di hari kiamat. Kemudian diantara syarat taubat juga adalah, hendaknya taubat dilakukan sebelum hilang kesempatan. Hendaknya taubat dilakukan sebelum hilang kesempatan. Kapan hilangnya kesempatan taubat? Hilangnya kesempatan taubat adalah apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, apabila matahari telah terbit dari barat. Nabi SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi," rawahu Muslim. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah pun akan menerima taubatnya. Demikian juga Nabi SAW bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yukharhir," rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan menerima taubat seorang hamba selama nafas belum sampai di tenggorokan. Malam yughargir, yakni sebelum nafasnya tersengal-sengal di tenggorokan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Saudaraku yang saya cintai, bertaubatlah dari dosa yang pernah kita lakukan. Sebesar apapun dosa, apabila kita bertaubat, Allah Maha Pengampun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa senang terhadap hambanya yang bertaubat. Nabi SAW mengatakan, "Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu billayli liyatuba musyi'un nahar." Allah ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. "Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musyi'un layli hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha." Allah pun membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari sampai matahari terbit dari alah tenggelamnya, yaitu dari barat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim.